pandemi COVID-19 disesuaikan dengan kondisi kota kabupaten masing-masing yang ditetapkan oleh Satgas COVID. Nah, di sini kita sih bisa menyikapi di kampung situ. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Sedangkan di masyarakat dorongan kepada takmir masjid dan ketua masjid menanyakan kepada kita, kayak apa nih? Tapi kalau ada bicara dengan warga, keselamatan bersama, mohon digarisbawahi. Seperti contoh di kabupaten, di Tapin, itu kemarin juga sama, terlambat dalam hal memutuskan, akhirnya meninggal 2 orang di sana. Terima kasih, jadi kita baru saja menyelesaikan rapat koordinasi antara gugus tugas Kabupaten Balangan, FUI, kemudian juga dari Kementerian Agama, kemudian dari organisasi-organisasi keagamaan, dari NU, dari Muhammadiyah, dari FKUB, juga dari para tokoh agama, panitia masjid. Alhamdulillah kita telah menemukan satu kesimpulan bahwa himbauan dari Majelis Ulama Indonesia dan juga Gubernur Kalimantan Selatan, termasuk juga dari Dewan Masjid Provinsi Kalimantan Selatan, isinya itu antara lain titik permasalahannya bahwa kita sepakat untuk menghimbau kepada semua panitia masjid di Kabupaten Balangan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, dan juga menghimbau kepada panitia tidak melaksanakan sholat tarawih, dan sebagai penggantinya adalah sholat Jumat dilaksanakan sholat zuhur di rumah masing-masing, dan juga sholat tarawih dan kegiatan-kegiatannya juga dilaksanakan secara keluarga atau di rumah masing-masing. Termasuk juga adanya himbauan tidak melaksanakan buka puasa bersama, kemudian juga yang lain-lainnya, termasuk juga pasar Ramadan, ya, kita tidak laksanakan. Pak, karena ini bersifat imbauan nih Pak, bagaimana misalnya ada warga yang masih melaksanakan? Ya, kita usahakanlah masyarakat, makanya tadi kan kami perbincangan kita, kalau sekiranya ada masyarakat yang melaksanakan bagaimana? Memang sanksi hukumnya, ya kita karena sifatnya imbauan ini, ya itu tergantung kepada masyarakat juga. Nah, sedangkan kita ini berpikir bukan berpikir secara pribadi, kita berpikir untuk keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat. Siapa tahu di antara jamaah itu ada yang kena penyakit itu tadi, dan itu akan menolak kepada yang lain. Kemudian buka puasa, santri kilat, kemudian tausiah subuh atau kuliah subuh, dan pokoknya punya kegiatan-kegiatan yang syiar Ramadan yang sifatnya banyak macam. Itu diimbau untuk tidak semua. Mudah-mudahan semua masyarakat itu bisa apa namanya bersama dalam untuk melaksanakan tugas, mendukung tugas dari tugas-tugas ini. Kemudian juga seterusnya itu yang di masyarakat itu paling tidak kita menginginkan kalau mereka ada teman ketemu ya salam-salaman dikurangi lah. Jadi kalau sholat jamaah biasanya 4 kali sholat jamaah semuanya pakai salam. Jadi bisa langsung dia. Kemudian juga nanti kalau kayak Idul Fitri kita mudah-mudahan Idul Fitri sudah bisa dilaksanakan. Tapi nanti bisa kita minta petunjuk lagi dari. Tapi kalau ada
bicara kepentingan warga, keselamatan bersama, mohon digarisbawahi. Seperti contoh di Kabupaten, di Tapin, itu kembali juga sama, terlambat dalam hal memutuskan, akhirnya meninggal 2 orang di sana.